Oke, rekan-rekan Lovebird Mania, terima kasih atas semua supportnya, subscribe-nya, komen-komennya, terutama dari teman-teman semua yang ada di channel. Jadi di sini saya kembali lagi mencari informasi sekiranya untuk masukan buat saya pribadi beserta jenengan semuanya. Dengan sistem seperti ini, dengan betina disendirikan atau dengan dikoloni, jadi di sini saya mencari informasi yang lebih dalam sama rekan saya, terutama di kota Semarang ini yang termasuk panas cuacanya. Jadi dengan rekan saya ini, dengan sistem seperti ini, ada yang sistem dengan lolohan, terus setting sendiri di glodok ini. Mungkin di sini kan kita hanya mencari informasi, jadi di sini tidak ada yang paling hebat ataupun kita itu paling bisa. Jadi sama-sama silaturahmi, pembelajaran bareng-bareng. Jadi di sini saya mencari informasi ke rekan saya dengan sistem, intinya di sistem betina setting ibu tiri atau lolah anakan. Untuk kelanjutannya kita langsung ke sang pemilik atau ke narasumber. Oke, bertemu lagi dengan channel saya Eko saja. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Om Rama sama Om Cecep. Ya, Om Cecep dari tim apa Om jenengan Om? Tunggal SF Semarang ya. Semarang. Oke. Jadi gini Mas Cecep sama Om Rama. Di sini saya mencari informasi yang sekiranya bisa apa ya Mas buat pembelajaran bareng-bareng. Jadi di sini kita hanya silaturahmi, tidak ada yang paling hebat ya Mas, cuman kita share aja. Mungkin di sini kan banyak rekan-rekan yang pemula, ibaratnya seperti saya kan pengen gimana sih Mas untuk pengolahan lobet betina itu yang cenderung apa Mas? Rewel kan gitu Mas. Jenengan untuk proses setting ibu tiri ini awal mula itu jenengan prosesnya apa Mas? Atau setelah dengan diuntul, dijejer, tidak jalan terus ke setting ibu tiri ini Mas? Dulu pernah untul jantan, istirang, sistem tempel, sistem mandi malam, engkel, sendiri, gak pernah semua. Tapi kurang cocok juga. Kurang cocok. Begitu. Mas ya, kira-kira kalau untuk semua lobet betina digituin bisa nggak Mas? Ya terlalu, apa terlihat karakternya dulu, karakter dulu. Berarti gini Mas Cecep, apa? Tidak ada salahnya kita nyoba ya Mas ya. Tidak ada salahnya kita nyoba, coba yang betina yang sudah rusak itu dikasih lolohan. Tapi apa Mas Cecep, minusnya ini dari apa Mas? Mungkin dari sering ganti anakannya atau jindilannya itu Mas? Minusnya ya itu, sering ganti untulan jindilannya itu. Itu ya, memang jindilan terus. Ngoten nggih. Berarti nunggu kira-kira 3 bulan baru ganti lagi ngoten nggih. Baik Mas Cep. Kalau untuk kedepannya Mas Cep, kedepannya setelah misalkan jenengan dengan proses lolohan ini tuh Mas, itu ada untuk di sistem apa? Untul lagi atau dikawinkan sama jantan enggak Mas? Tidak Om. Tetap seperti ini. Seperti ini. Ngoten nggih. Yang penting bisa buat jalan-jalan silaturahmi gitu nggih Mas. Gini Mas Cep, kalau untuk pakan atau doping jenengan pernah pakai enggak? Vitamin lah bukan doping. Vitamin tidak pernah. Tidak pernah nggih. Untuk pakannya Mas? Pakan kencang. Pakan kencang. Ya. Gitu. Kalau boleh tahu Mas Cep, ini pakan kencang itu jenengan pakai racikan apa Mas Cep? Kalau aku gulukan kutut Om. Gulukan kutut ya. Cuman gulukan kutut aja ya. Gitu. Berarti jenengan sudah tahu riwayat lobet ini sudah pernah bunyi, ya. Tinggal langsung ngasih anakan itu ya Mas ya. Baik Mas Cep. Untuk prosesnya ini Mas Cep, proses apa ibaratnya pengondisian lapangan atau harus dibawa sama jendilannya Mas ya? Bawa sama itu untulannya, jendilannya gitu ya Mas ya? Tapi di apa posisi lobet Yaris ya, lobet Yaris ini Yaris. Sedikit cibul ya? Itu cibul itu jenengan dari apa Mas? Mungkin dari proses awalnya salah atau efek dari terlalu UV itu Mas? Ya itu dulu beli udah cibul sih Om. Oh beli udah cibul. Udah bawa nih Mas Rama ya. Udah diterjemahkan dengan pengondisian ibaratnya rekondisi ulang ya. Rekondisi ulang ternyata sudah mau jalan lagi. Gitu ya Mas ya. Mas Cecep sama Mas Rama, barangkali dengan ada masukan lagi selain settingan betina lolah anak ini, ada lagi enggak Mas dengan sistem jejer segala macam tuh?
ya sistem saja tuh untuk pengorsian burung gacor dulu biar keponya hilang segala macam kayak gitu. Berarti proses awal hanya untuk ngilangin kepo sama penggacoran. Iya. Lobet itu tanpa harus digacorin dulu langsung di sistem tempel itu. Iya. Oh gitu. Terus nanti untuk proses tempelnya itu jenengan kira-kira berapa minggu? Ya sampai burung itu benar-benar kayak apa udah bunyi enak nyaman gitu om. Kalau bisa dari gerombolan apa sakar tempel itu udah burung itu harus apa cari settingan itu awal lagi. Oh berarti kasih untul itu toh. Oh berarti jenengan dengan proses ditempel terus kira-kira apa berapa mas 3 mingguan baru dicoba dipetal gitu ya. Ngatain gitu. Tiga minggu baru dipetal dilihat kemajuannya, setelah ada kemajuannya baru jenengan cari untulan ngatain gitu mas. Setting untul. Saya sama Om Rama, jenengan pernah enggak mas kalau untuk penggacoran lobet betina itu dengan sistem full krodong mas? Kalau full krodong saya enggak pernah, cuman kalau apa hidup sendiri satu ruangan pernah. Oh disinggelin ya, disinggelin satu ruangan tanpa dengar suara burung lain itu pernah. Kira-kira kalau dengan sistem itu lobet pasti gacor nggak mas? Gacor pasti gacor om. Cuman emosi burung itu kan tinggi ya, enggak tahu nih kan itu bisa naik apa enggak kan. Oh gitu mas. Disinggel. Baik mas Cep, soalnya gini mas Cep, kan banyak rekan-rekan yang tanya masalah penggacoran awal kan kadang-kadang semuanya gini mas, dia punya lobet ditaruh di depan nggak bunyi, disendirikan nggak bunyi, berarti kan memang proses di single itu untuk proses penggacoran itu memang juga butuh waktu gitu mas. Waktu. Nah, kalau untuk pakan jenengan masih tetap pakai gold coin. Kan kebanyakan gini mas Cep, dengan proses betina dikasih pakan tinggi terus tanpa mandi gitu jenengan gitu. Tanpa mandi gitu untuk penggacoran gitu pasti gitu. Nah itu kan kadang-kadang om burung saya ini kok terlihat apa bebek segala macam, bulu rontok segala macam, itu jenengan tidak masalah mas Cep? Tidak masalah gitu. Karena gini mas Cep, ini kan kita mencari memberikan informasi yang sekiranya buat gambaran. Jadi kadang-kadang kan banyak yang takut mas Cep, lobet betinanya ketika diberikan pakan tinggi nanti bebek segala macam. Padahal itu semua adalah proses, ngerti nggih mas? Mas Rama, ya ini Mas Rama. Mas Rama ini kan posisinya sebagai pemilik, ya? Sebagai pemilik. Terus jenengan ibaratnya konsultasi atau rekanan sama Om Cecep ini, ngerti nggih? Jenengan komunikasi, ngerti nggih? Untuk feeling pertama kali jenengan untuk memilih lobet Yaris ini kan ibaratnya sudah rusak, jenengan pengondisian ulang, jenengan yakin itu bagus itu dari mana mas? Atau dari apa ibaratnya rapotnya dia atau feeling jenengan? Ibaratnya orang bilang chemistry mas. Ya kalau saya pribadi kan dulu pernah lihat Yaris langsung tuh sama pemilik sebelumnya. Ya pas waktu Om Cecep ya saya itu ngikutin terus. Kalau setiap gantang yang memilih kan kadang ngajak saya ya pas ya tentu spesialan apa laber ya saya ikutin terus kemudian apa waktu sini ke sini kan juga namanya rezeki kan nggak kemana tau. Ya yang punya juga ya silai ya anten kenapa kok didol ya kalau wes mantep konsultasi oleh Mas Cecep, tapi pun Mas Miki penaknya pedet boten nih. Mas Cecep ngomong nih mantep gih, wes pedet mawon Mas, nih awal mantep sing penting tekok ati mantep sih lagi pulau mikir wes mantep lah pulau ih. Oke okay, mas, halo. Mas Rama, saya translitin mas ini. Soalnya ini banyak rekan-rekan dari luar juga. Jadi kalau untuk Mas Rama ini pertamanya feeling ya mas, feeling terus jenengan sudah serak dengan burung ini, nggak taunya memang rezeki ini jenengan. Ketika orangnya butuh dijual, jenengan yang beli ngatain gitu. Tapi kondisi waktu itu memang sudah tidak mau jalan nih mas. Enam bulan burung nggak bunyi. Oh 6 bulan burung nggak bunyi. Terus pengondisian jenengan beli,
terus konsultasi dengan Mas Cecep itu nggih Mas ya. Terus jenengan dengan apa? Dengan modal yakin dengan memberikan settingan lolohan ini ya Mas ya. Ini Mas Cep, kalau setting lolohan kan kita tinggal ngasih anakan terus ngasih betina yang ibaratnya sudah punya potensi bunyi nggih. Nah, ini jenengan untuk mengetahui betinanya ini mulai ibaratnya bisa buat jalan-jalan itu gimana Mas? Apa dia udah gacor sendiri di kandang kotak ini? Bawa lapangan Om. Setelah proses berapa minggu Mas? Setelah ngelolos 1 bulan. Setelah ngelolos 1 bulan. Kalau dari lolohan itu 3 hari Om. Oh, 3 hari. Saya kasih lolohan. Ya pertamanya saya kasih lolohan enggak mau dulu. Di situ saya single lagi. Masukin lagi lolohannya, langsung 3 hari dari saya kasih itu langsung tak buat jalan-jalan, alhamdulillah jalan. Langsung jalan gitu. Ya. Tanpa jenengan tes vokal dulu Mas di rumah? Enggak. Langsung gitu. Langsung. Faktor jenengan Mas Cecep. Baik Mas Cecep, terima kasih untuk masukannya Mas Cecep. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta teman-teman Kicomania khususnya Lopetmania gitu Mas Cecep. Semoga jenengan beserta keluarga sehat selalu dan tetap gini Mas Cecep, tetap ciptakan lopet-lopet yang berprestasi. Pokoknya di sini kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ngoten nggih Mas Cep. Kita hanya di sini sekedar silaturahmi terus memberikan ibaratnya pengalaman yang jenengan kan gitu. Mungkin ada rekan-rekan di sini yang kurang jelas atau terlalu berisik di lingkungan sini karena banyak burung. Ini karena saya sering dikomplain Mas Cep. Burungnya banyak, suaranya berisik kan gitu Mas Cep. Ini Mas Cep, mungkin kalau ada rekan yang pengen tanya-tanya atau pengen kenal lebih dalam sama jenengan bisa dibantu nggih Mas Cep nggih. Ya, siap. Ngaten nggih. Oke, matur nuwun Mas Cep sama Mas Rama. Assalamualaikum.